Ini ada monumen kecil, mungkin seorang pahlawan di tempat ini, Sergei Esenin. Nah, juga ada fotonya. Jadi ini di sekitar rumahnya Nika ada taman bagus sekali, jadi tempat untuk nyantai. Kami sering kesini untuk jalan-jalan, untuk berkeliling di sini. Jadi di taman ini juga ada apa ini? Seperti kolam. Biasanya ada banyak bebek di sini. Nah itu di sana ada banyak. Dan di sini juga ada orang mancing. Oh itu bebeknya di sana. Biasanya juga kami kesini untuk beri makan bebek. Wow, ini ada balapan ini, bebeknya balapan ini. Ternyata di sini juga ada orang yang berjemur. Ya. Ada yang berjemur pakai begini doang, pakai berjemur. Ini juga berjemur. Halo, halo, Privyet. Keluar jalan. Ya, jalan keluar. 2,5 kilometer. 2,5 kilometer. Jadi kalau di Rusia itu, biar enggak kaget kalian jika di Rusia atau ngedet sama cewek Rusia, minimal 1 hari jalan 1 kilometer minimal itu. Terus putih. Kita keluar. Ini jam 8. Biasa masih terang di sini. Kita akan ke sana. 2 km lebih 500 meter. 2,5 km. Jadi ketika di sini ya kan sama istri saya. Saya setiap hari kalau jalan keluar itu minimal 1 km. Jadi minimal 1 km selalu lagi. Ya, minimal 1 km. Tapi kebanyakan yang lebih itu dari 2 km, waktu itu juga 12 km. Jalan kaki saja itu. Jadi setiap hari. Dan di sini juga setiap hari itu orang-orang Rusia harus keluar jalan. Mereka enggak akan betah di rumah satu hari. Mereka selalu aktivitas keluar untuk jalan. Walaupun cuma jalan-jalan saja. Enggak ngapa-ngapain, cuma jalan kemana, setelah itu kembali pulang, sudah itu saja. Dan kalian tahu jalannya itu jauh. Tapi mungkin karena di sini tempat untuk jalan kaki itu sangat nyaman. Iya. Beda dengan di Indonesia. Dan cuaca juga cocok sekarang. Nah, tapi ini sekarang sudah mulai dingin ya. Iya. Sedikit dingin. Sedikit. Ini ke sana ya. Ke sana berapa kilometer? 2,5 kilometer ke tempatnya ya kan. Dan nanti pulangnya 2,5 lagi ya. Sedikit. Apa sedikit? Itu jauh, 5 kilometer saja untuk pulang pergi jalan kaki. Ya beginilah kalau jalan kaki sama orang Rusia. Ya. Jauh. Jika kita dulu jalan dengan teman.
di pusat kota. Semua masih jauh. Ya, jadi jika kalian di sini ngedet sama cewek Rusia, jangan ngeluh kalau diajak jalan jauh. Dinikmati ya. Harus kuat-kuat. Ya. Ayo, makasih jauh. Dekat stasiun ramai sekali di sini, banyak juga yang jualan. Jualan bunga, jualan buah-buahan, tanaman. Ada orang yang bagi iklan. Iklan apa sayang? Iklan aja. Kamar untuk bisa pernikahan 2 tahun. Oh, perayaan ya. Pesta. Enggak tahu pesta ayam. Itu sebuah pernikahan. Ah, untuk yang cowok atau cewek? Cowok dan cewek. Cowok dan cewek. Enggak ada di Indonesia seperti itu. Ya, ini sudah menemukan tempatnya. Rumah ini ya. Di sini. Rumah ini. Jadi di telepon dulu untuk karena mau ambil barang. Beli di Avito biasa. Halo. Biasa. Ternyata Nika bawa makanan kucing dan ini ada kucing yang datang ke kita. Nah, seperti biasa. Enggak di Indonesia, di Rusia juga dia beri makan kucing yang datang ke kita. Mungkin putih. Ini sudah habis cepat sekali belum. Ya, satu. Oke. Kucingnya seperti kucing di Indonesia. Bulunya enggak panjang. Selamat makan. Sudah ambil barangnya. Ya. Nih. Itu sayang. Itu mainan untuk hamster. Ini. Ini rusak tapi kita punya. Tapi iya bisa diperbaiki. Mudah untuk diperbaiki. Oke. Sudah kita langsung pulang. Jalan kaki lagi 2,5 km. Semumut. Aduh, itu anjing besar sekali, seperti kambing. Hei. Apa kamu mau anjing itu? Enggak mau. Menakutkan. Ya pasti akan terlihat keren sayang, karena anjing sebesar itu di sana itu jarang. Kami mungkin sangat jarang. Dan pasti orang-orang akan takut. Ya. Ya. Mantul ya. Besar gede. Kalau orang macam-macam nanti, orang itu kejar.
Apa wah iki nantang ngomong basa Jawa iki. Ada bojoku, bojoku kok nyauti apa? Wis. Gas. Basa Jawa. Speak profession. Gas basa Jawa. Piye kabare? Baik. Ape ae. Iki sadu saka Mas. Cedak lah iku oke ning ngono paling sekitar piro? Sekilo. Ya dari sini. Sekilo ae, sak kilometer. Bisa mlaku iki. Kurang peteng jam 09.00. Jam piro? Setengah songo tapi kurang peteng esek. Rambutku berantakan nih, rambutku merak-marik. Jangan malah diurak-arik nois. Wes. Dadi elek iki ora barek iki ora. Sebarek ya. Terus ganteng ya. Ganteng yo wandani barek. Walaupun Jawa ireng kulite mangkak ngene tapi sing nyeringi wong gre ngene iki. Yo, andani yo. Yo bosku. Nggih. Okay. Oh, wis iso lur. Nggih tawi. Nggih apa mboten? Nggih. Oke. Makasih. Matur suwun bojoku. Sami-sami. Sami-sami lho. Kan iso ae ndiani kok. Jan winter tenan ae wis. Iki kudu diajari ning ben cepet iso basa Jawa. Engko ngeploke nganggo basa Jawa. Ya. Yo, engko. Oke. Terus kan omah terus mulai lor video kali ini melaku pirang kilo mau 5 kilometer yo ya. Aduh ini raka ruan sebelum makan malam terus mulai mau menek neng video sing liane dadah. Duh tekan omah maya tebal iki Mama. Mama is jelek pizza. Mama gawe pizza. Gawe pizza. Gue makan malam ya. Gue makan wengi. Makan malam. Pizza keju sama tomat. A few moments later. Lho, wis mateng pizzane lur. Pizza. Dimasak no moro tuaku pizza. Testing, coba. Enak. Enak sekali. Dan tadi Maya. Istri saya nikah sudah makan. Karena tadi saya yang gendong Maya, sekarang gantian. Aduh, Maya. Oke. Saya makan dulu. Sudah ngantuk. Enak sekali, mantap.